Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, guys, di video kali ini sudah lama banget ya aku nggak berbagi resep dan icip-icip kuliner. Oke, jangan lupa sebelum kalian tonton video ini, subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep tentang masakan ala orang Taiwan. Untuk resep yang pertama, saya mau memasak tumis cumi timun ala orang Taiwan. Nah, seperti apa ya bahan-bahannya? Oke, di sini ada cumi-cumi, ada daun bawang, timun kecil, wortel, dan bawang putih. Cukup simpel kan? Untuk semua bahan ini cukup mudah didapatkan ya, mau di pasar sayur ataupun di minimarket, semuanya pasti lebih mudah untuk mendapatkannya. Oke, tidak perlu lama lagi, aku langsung tuangkan minyak sayur sedikit aja ya, atau kurang lebih 2 sendok makan, mengikuti selera kalian, karena ini mau saya tumis ya guys.
Jump, 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 jump.